kamu kurang ajar sih. Diam! Diam! Sudah. Sudah ya, Nona. Teriakan histeris Loli minta tolong dijemput paksa Nikita Mirzani dibawa ke rumah sakit untuk visum. Laura Meizina Naseru Asri alias Loli akhirnya dijemput paksa oleh pihak ibunya Nikita Mirzani. Video detik-detik Loli dijemput pihak ibunya pun viral di media sosial dan juga dibagikan oleh sahabat Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama. Dalam video tersebut terdengar suara Loli menangis histeris sembari berteriak-teriak meminta tolong. Boleh gak dari sudut kamu? Apa? Kita datang sama kamu selisipan, tapi yang kita tahu adalah kamu ada di sini. Kita gak tahu kamu udah keluar. Gak mau, gue gak mau, tolong, teriak, kata Loli sembari menangis kencang. Setelah sempat tak berjumpa kala menemui Loli di apartemennya, akhirnya Nikita Mirzani berhasil menjemput anaknya. Dan hari ini Loli dijemput dari tempat tinggal dan dibawa pulang oleh Nikita Mirzani. Proses penjemputan Loli berlangsung dengan heboh dan penuh teriakan. Loli tidak terima dirinya dijemput oleh sang ibunda. Sampai akhirnya harus dibopong paksa oleh beberapa orang pria agar Loli masuk ke mobil Dr. Oki Pratama yang ikut menjemput gadis 17 tahun itu.